kehilangan dengan menggunakan jubah ajaibnya. Nah, ngomong-ngomong tentang menghilang, ternyata ada nih aksi-aksi jahil menghilang yang dilakukan dengan menggunakan sedikit saja, tapi tetap akan membuat kita yang melihatnya bisa berdebar-debar, lucu dan kaget loh. Ingin tahu seperti apa? Yuk, sama-sama kita lihat. Aksi jahil yang pertama, Rasola punya pintu kemana saja milik Doraemon. Aksi ini dimulai saat Rahat membuka pintu dan masuk melewatinya. Dan ketika pintunya kembali tertutup, jeng-jeng, abrakadabra, Rahat pun hilang tidak berbekas. Wah, tentu saja aksinya ini menimbulkan berbagai reaksi orang yang melihatnya. Lihat aja tuh reaksi-reaksi orang yang melihat kejadian ini keluarga Indonesia. Ada yang tampak bingung, ada yang ternganga, ada yang seperti melihat hantu di siang bolong. Bahkan ada akhirnya yang menjauh karena takut. Dan kekagetan ini semakin berlanjut saat Rahat kembali muncul dari balik pintu. Wah, pasti pengen tahu rahasianya kan? Trik ini sebenarnya cukup simpel keluarga Indonesia. Karena kuncinya ada pada tembok kecil yang berada tak jauh dari pintu. Saat pintu dalam posisi terbuka, Rahat akan segera menghilang dengan cara bersembunyi di balik tembok. Bagi orang yang tidak tahu trik ini, pasti akan berpikir kalau pintunya benar-benar ajaib dan bisa membuat orang menghilang. Kreatif sekali ya keluarga Indonesia. Nah, kalau aksi iseng berikut ini juga nggak kalah bikin kaget dan bingung. Sang pesulap akan berpura-pura minta difoto bersama satu temannya. Tetapi kemudian yang membuat bikin bergidik adalah hasil dari fotonya. Karena ternyata foto pria di sebelahnya tidak tercetak di gambar. Wah, lalu siapa orang yang di sebelahnya itu? Hantu! Untuk orang-orang yang tidak tahu trik ini, pastinya akan kaget, bingung, dan tidak percaya ya keluarga Indonesia. Padahal triknya sangat sederhana. Sebelum minta difotoin orang-orang yang lewat, Rahat sudah punya foto dengan gaya dan lokasi yang sama. Bedanya, Rahat berfoto sendiri tanpa didampingi temannya. Wah, idenya luar biasa dan tidak terpikir ya keluarga Indonesia. Kenali nih, pasangan asal Inggris Sue dan Noel Redford. Come on, time to get out. Luke, get out. Come on. It's 7. Kalau mampir ke rumah mereka, jangan berharap sepi ya. Soalnya di sini ada 19 anak yang rata-rata mereka berusia belia. Ya, keluarga ini memang memiliki 10 anak laki-laki serta 9 anak perempuan. Dan saat ini sang ibu Sue sedang mengandung anak ke-20. Wow. Anak dalam jumlah banyak sepertinya agak merepotkan ya keluarga Indonesia. Mulai dari soal makan hingga pakaian, semua harus diurus. Setiap harinya aja keluarga ini mampu menghabiskan 18 liter susu dan 2 kotak sereal berukuran jumbo. Dan jika dihitung nih, dalam setahun mereka bisa menghabiskan dana hingga 660 juta rupiah. Waduh, banyak banget ya. Tapi hal ini tak pernah membebankan Sue dan Noel. Sebab pasangan ini merupakan pengusaha roti yang sukses di kota Morecap. Jadi mereka mampu menghidupi keluarga besarnya tanpa bantuan dari pemerintah. Meski anak tertua mereka berusia 27 tahun, tapi sang ibu Sue tetap terlihat muda ya.
Ternyata usut punya usut, si ibu cantik ini melahirkan anak pertamanya pada saat usia 14 tahun. Wah, muda banget ya. Well, buat ke-19 anak Su dan Noel, kompak terus ya. Jangan rebutan mainan juga. Dan selamat menunggu si adik kecil di bulan September nanti. Sudah terasa kan? Sudah setengah jam Dunia Punya Cerita menemani keluarga Indonesia. Jangan lupa ya, besok Dunia Punya Cerita akan kembali hadir menemani keluarga Indonesia dengan berbagai cerita seru dan menarik lainnya. Dunia Punya Cerita, ada apa sih dengan dunia?